Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan sehobi, jumpa lagi dengan channel Grace Kebun Mini. Nah, kalau minggu lalu saya mereview tanaman Miracle Fruit yang sudah berbuah, hasil stek maupun dari tanam bijinya. Nah, sekarang saya mereview tanaman murbe, atau kalau kata orang Bandung itu arbe ya, beda-beda nama ya per tiap-tiap daerahnya. Dan ini jenisnya yang biasa ya, yang bulat. Tanaman murbe ini ada yang jenisnya jenis long murbe ya, dia buahnya panjang. Nah, kalau ini tanaman murbe ini atau arbe, ini hasil stek juga ya, dari batang, dan batangnya sudah lumayan tua. Usianya ini baru 4 bulanan ya, 4 bulan lebih. Jadi tanaman ini emang cukup genjah ya, baru 4 bulan sudah berbuah. Lihat, buahnya sudah merah-merah ya. Ini rasanya manis kalau sudah merah dan kehitam-hitaman. Kalau ini belum manis nih, masih agak ini, tapi sudah ada yang berjatuhan nih. Sudah ada yang berjatuhan. Ini tanaman masuknya ini ya, ke jenis beri. Tanaman ini perawatannya cukup mudah ya. Perawatannya cukup mudah. Jadi selama saya merawat tanaman ini, saya cukup sering-sering memangkasnya saja. Jadi seperti ranting atau tangkai yang nggak begitu penting, kita buang saja ya. Kita buang-buang. Daun-daunnya juga kita kurangi. Ini juga berbuah setelah pemangkasan. Tadinya di bawah-bawah sini tuh rimbun, penuh dengan daun-daun ya, daun-daun yang lebar-lebar. Jadi setelah saya pangkas, dia berbuah. Ini juga terlalu tinggi, saya akan pangkas. Ini juga terlalu panjang, saya akan pangkas juga. Terlalu panjang ya, saya pangkas juga biar dia nanti tumbuhnya agak ke atas tapi tidak melebar ya. Oh, ini sudah saya pangkas nih. Jadi dikurangi saja daunnya dan ranting-ranting yang tidak begitu penting itu dibuang saja ya. Nah, bagaimana memilihnya ranting yang tidak begitu penting? Biasanya dia menjorok ke dalam. Karena menjorok ke dalam kan dia akan kurang mendapat sinar matahari. Jadi pertumbuhannya agak lambat, tapi yang keluar itu cepat karena dia terbuka. Nah, jadi setelah dibuang-buang seperti ini, dipangkas, daunnya dikurangi, nah, dia kan bermunculan bunga-bunga yang baru ya, calon buah seperti ini nih. Nah, ini ada calon buah ya, udah muncul lagi tuh. Tanaman ini bagus yang ditanam dan menjadi hiasan di beranda rumah juga ya, karena buah-buahnya agak unik, merah, nanti ada yang agak kuning, ada yang kehijau-hijauan, dia warna-warni kalau banyak buahnya itu.
Itu saja sih review untuk tanaman murbei sesuai dengan yang pernah saya coba, saya rawat seperti ini ya. Jadi cukup genjah tanamannya, mudah berbuah dan mudah tumbuh, dan bisa di stek juga tanamannya. Oke, semoga bermanfaat video ini. Salam sehobi. Wassalam.